Lapor. 4 tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Inspektur Upacara tiba di Himbar Upacara. Bupati Kabupaten Mamramo Raya, John Tabo, meminta kepada pemuda yang tergabung dalam wadah KNPI untuk dapat merangkul seluruh pemuda yang ada di wilayah setempat. Ungkapan tersebut disampaikan John Tabo di sela-sela peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar pemerintah daerah Mamramo Raya yang berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Ibu Meso, Distrik Mamramo Tengah. Kepada awak media, mantan Bupati Tolikara itu mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022 ini, kita diarahkan untuk mengingat kembali pemuda dari Sabang sampai Merauke yang berikrar setia kepada bangsa dan negara 94 tahun silam. Lanjut, Ketua DPD Golkar Pegunungan Tengah Papua ini juga harap supaya KNPI dapat merangkul seluruh pemuda yang ada di Mamramo Raya tanpa terkecuali. John Tabo minta agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan OKP di Mamramo Raya seperti yang marak terjadi di tingkat nasional sampai ke daerah terkait kepemimpinan organisasi. Pendahulu-pendahulu generasi-generasi muda ini kita berharap supaya adik-adik generasi muda di Kabupaten Mamramo Raya, lebih khusus di KNPI, supaya merangkul seluruh pemuda yang ada organisasi keagamaan, pemuda keagamaan, pemuda ormas, pemuda dalam organisasi-organisasi ini yang berlaku di ini perlu KNPI mengambil langkah-langkah untuk bersatu karena kemarin dari KNPI dari Mamramo Raya, tim liputan Mamramo Poja.